Kemenangan Taliban di Afghanistan menjadi dorongan bagi Tehriki Taliban Pakistan, TTP, atau Taliban Pakistan untuk bertindak lebih berani. Hal itu terlihat dari bendera putih milik Taliban yang berkibar di Masjid Lal, Pakistan. Bendera itu sebelumnya telah diturunkan oleh aparat keamanan Pakistan, namun kemudian dikibarkan kembali oleh Kepala Ulama Masjid Lal, Maulana Abdul Aziz. Sebuah video yang viral baru-baru ini memperlihatkan Maulana Abdul Aziz dengan Kalashnikov-nya mengancam aparat keamanan untuk tidak menurunkan bendera itu lagi. Atau, Taliban Pakistan akan memberi Anda semua pelajaran, ancamnya, seperti dimuat India Naratif, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Menteri Dalam Negeri Pakistan Syed Rashid mengatakan, pihaknya berusaha untuk melakukan komunikasi dengan Maulana Abdul Aziz yang dikenal sebagai ulama radikal. Ada beberapa kasus terkait Maulana Aziz, tetapi pemerintah ingin situasi di ibu kota tetap normal. Setiap hari, dia memiliki masalah dan setiap hari kami berusaha menyelesaikannya, jelas Rashid. Baru-baru ini, Maulana Abdul Aziz bertemu dengan pihak pemerintah. Setelah pertemuan, ia merilis pesan audio yang mengklaim bahwa pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan telah menerima tuntutannya, termasuk penerapan syariah di Pakistan. Ketika Taliban merebut Kabul pada pertengahan Agustus, Maulana Abdul Aziz telah mengibarkan bendera Taliban di atas Masjid Lal dan tempat-tempat lainnya untuk memberikan selamat kepada Taliban di Afghanistan. TTP sendiri diketahui memiliki 511 madrasah dan 1000 masjid di Islamabad.